Kurang tempat wisata, Taman Sri Baduga, Taman Pancawarna, Jatiluhur Situwana Yasa, jadi tempat paninengan. Purwakarta, Jaya di sahate ngahijikeun duduluran tangga cinta Purwakarta istimewa. Purwakarta jaya di buana. Tapi resmi Purwakarta wibawa salawasna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Taman Sri Baduga. Saya Taman Pancawarna. Jalan-jalan di Taman Pasanggrahan Purwakarta yang setiap sore dikunjungi oleh orang baik dari Purwakarta itu sendiri maupun dari luar kota. Purwakarta jaya di buana. Bisa kita lihat di sini atraksi air mancur Taman Pasanggrahan berdatangan tangga cinta Purwakarta. Ada yang dari Cianjur, dari Bandung, dari Cirebon, di Jakarta juga ada, dari Tangerang. Jaya dari Bekasi juga ada, dari kota Bekasi, dari Sumedang. Tangga cinta Purwakarta istimewa. Keindahan senja di Taman Pasanggrahan Pancawarna Purwakarta.
yang ada di depan saya ada tapi resi wibawa salah lawasnya. Keindahan air mancur. Ini adalah air mancur atau disebut juga air mancur mini yang ada di Taman Pasanggerahan Pajajaran Purwakarta yang lokasinya di depan Masjid Agung Tinggi Suk Purwakarta atau yang dulu dikenal dengan Alun-Alun Purwakarta, sekarang sudah berubah dengan keindahan dan ini pengunjung apa tak? Kita lihat dari dekat saja. Taman Sri Baba. Jadi tempat panindungan Purwakarta jaya di buana. Lampunya sudah mulai menyala, jadi akan kelihatan keindahan lampunya yang berkelap-kelip. Ngehijikan duduluran tangga cinta kalian sebelah kiri saya dibuangan Purwakarta tangga cinta Purwakarta istimewa Purwakarta najian letih api resi. Ini lebih kencang pemirsa ya. Purwakarta wibawa salah lawasnya. Ini air mancur yang terletak di Taman Pasanggerahan Pajajaran Purwakarta atau Alun-Alun Purwakarta. Taman Sri Baba, Taman Pancawarna. Jati luhur situasi rasa. Citrat ke kamera. Citrat panindungan. Purwakarta jaya di buana. Numantang jalan-jalan genah menang tumanina mengesahate ngahijikan duduluran tangga cinta Purwakarta selfie bagi sahabat-sahabat yang kita selfie tentunya. Purwakarta jaya di buana.
kalau di belakang saya ini ada air mancur juga. Ini ibu-ibu juga pada selfie. Bu dari mana bu? Oh dari Garut. Di Garut nyampe ke sini pemirsa. Ini air mancur yang di tengahnya ada pujang sebagai pusaka Pajajaran atau Saka Jawa Barat. Ada replika mahkota juga ada di sini, mahkota raja. Kita tanya dulu yuk yang dari Garut. Teh dari Garut jam berapa teh? Dari Garut Star. Oh dari kemarin. Iya. Nyampe di sini. Oh kebesar juga. Oh, sekalian lewat. Ini kita lagi live nih. Lagi live di channel Purwakala TV ya. Nah, jadi tujuannya sekarang setelah selfie mau kemana? Nggak nonton dulu air mancur. Oh nonton air mancur. Ya. Gimana bu? Udah 3 kali ya. Gimana bu? Gimana tanggapan ibu-ibu semuanya tentang? Oke, bagus, mantap. Oke, itu pemirsa. Pengunjung dari Garut yang sudah sampai di Taman Pasanggerahan Pajajaran. Salam-salam buat yang di rumah. Salam-salam buat suamiku, buat anakku, buat cucuku, warga siapa Bu Yanatua. Halo. Ini Bu Ewe lagi live. Iya. Nanti bisa dilihat di channel Purwakala TV. Wisata Taman Sri Baduga, Taman Pancawarna, jati luhur Situ Wanayasa, jadi tempat paninengan. Purwakarta jaya di sahate ngahijikeun duduluran tangga cinta.
depresi. Purwakarta, wibawa salah lawasna. Purwakarta,
harta istimewa. Purwakarta najian letik tapi resik. Was now.